Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Putri Altafunisa. Di video kali ini, saya ingin membuat brownies panggang yang enak dan lembut banget. Kalau teman-teman mau tahu resep dan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Pertama-tama cairkan 150 gram coklat batang. Masukkan juga 50 gram margarin, 40 ml minyak goreng. Aduk-aduk sampai mencair. Kalau sudah mencair, langsung diangkat. Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu, jangan lupa diayak dulu. Masukkan 25 gram coklat bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Pecahkan 2 butir telur. Masukkan 150 gram gula pasir. Untuk gulanya, saya pakai gula pasir yang biasa, tidak saya haluskan. Aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut ya, agar saini kerasnya keluar. Cukup sampai gulanya larut saja seperti ini. Kemudian masukkan coklat batang yang sudah dicairkan tadi. Masukkan semuanya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan adonan tepung dan coklat bubuk yang sudah diayak. Masukkan setengahnya saja dulu. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan sisa tepung. Saya akan aduk menggunakan spatula agar adonannya benar-benar tercampur dengan rata. Siapkan loyang ukuran 20 yang sudah diolesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas roti. Untuk kertas rotinya, pinggirannya dilebihkan ya, jadi setelah masak, kuenya mudah dikeluarkan. Kemudian masukkan adonan ke loyang. Hentak-hentakkan beberapa kali. Lalu saya kasih sekat yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Kalau teman-teman tidak ada sekat, tidak masalah, tidak usah dipakai. Kasih atasnya dengan topping. Untuk toppingnya sesuai selera masing-masing. Dan toppingnya jangan ditekan ya, cukup diletakkan saja seperti ini.
Setelah itu panaskan oven dengan api paling besar selama 15 menit. Jadi ovennya harus benar-benar panas ya, agar sai mie kerasnya tuh keluar. Setelah ovennya sudah benar-benar panas, baru masukkan kue dan panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 40 menit. Setelah 40 menit, kuenya sudah masak. Teman-teman bisa tes kematangan menggunakan tusuk lidi. Kalau tidak ada yang lengket lagi, berarti sudah masak. Langsung diangkat. Setelah kuenya sudah dingin, lepas sekatnya dan keluarkan kue dari loyang. Brownies panggang ini enak, lembut, dan coklat banget. Gak pahit sama sekali, manisnya juga pas. Teman-teman bisa coba di rumah. Jadi tips agar sai mie kerasnya keluar, di oven ya. Sebelum masukkan kue ke oven, ovennya harus benar-benar panas. Dan saat ngaduk telur dan gulanya, gulanya harus benar-benar larut. Nah, itu saja tipsnya, semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari saya. Like dan komen. Kalau ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf.